Salam sejahtera dan shalom para pemirsa yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Allah itu Esa, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Banyak kita nggak bisa memahami, tetapi hari ini hadir seorang uh, budayawan, seorang hamba Tuhan, seorang pakar yang saya percaya akan jadi berkat besar buat kita karena pengalamannya. Dia adalah seorang dosen, dia seorang hamba Tuhan, pembicara seminar, gelar yang seabrek di belakangnya dan dia akan membagi berkat untuk kita, Pak Bambang Nursena. Ada tema yang menarik Pak tentang Allah yang Esa dan juga Kristus sendiri itu unik. Bagaimana Pak Bambang? Hmm. Ya, e, memang betul sering disalahpahami ajaran Kristen itu tentang keesaan Allah. Tapi sebetulnya harus dipahami bahwa ketika ajaran Kristiani tentang Allah yang Esa yang sekaligus Bersifat Tritunggal itu dirumuskan, sebetulnya pertanyaan yang hendak dijawab itu bukan keberapaan Tuhan, hmm. tetapi kebagaimanaan Tuhan. Dan ini banyak orang salah paham, oleh karena Yesus tidak lagi berbicara dalam konteks masyarakat yang politistik, tapi masyarakat yang sangat menjunjung tinggi monoteisme. Hmm. Maka ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi, hukum mana yang paling utama? Dalam bahasa Ibrani misfah hari shonah, hukum yang paling utama. Maka di situ Kristus mengutip uh, kitab Taurat yaitu kitab Elehadivarim atau ulangan, pasal 6 ayat 4 yang juga adalah merupakan sahadat orang Yahudi. Di sana Kristus berkata dengan mengutip Taurat, Sema Israel Adunai Elohenu Adunai Ekat. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan itu esa. Jadi, di sini yang ditekankan bukan keberapaan, tapi kebagaimanaan Tuhan. Nah, Allah yang esa itu, Dia berdiam kekal bersama firman-Nya dan roh-Nya. Dan Tritunggal itu tidak berbicara tentang tiga uh, Tuhan yang terpisah, tidak, tapi berbicara tentang aspek-aspek uh, dalam diri Allah yang satu, dan itu tidak hanya ada dalam ajaran Injil. Injil memang merupakan eksplisitasi apa yang implisit ada dalam kitab-kitab sebelumnya khususnya adalah kitab Taurat di sana kalau kita begitu membuka kitab pertama dari kitab Taurat itu bahasa Ibrani namanya Sefer Beresit, atau Genesis atau Kitab Kejadian di situ kita sudah melihat tentang Tritunggal itu sekalipun implisit misalnya Beresit bara Elohim et hasamayim ve'et pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ve'haaret hayetah tohu wabuhu, dan bumi itu belum berbentuk gelap gulita dan kosong, wihosek alfini dan kegelapan menutupi tehom samudra raya, wiruah iluhim merakefet alfini hamayim dan roh Allah itu melayang-layang merangkumi menetak, apa itu mengerami permukaan air artinya memberi hidup pada ciptaan mula-mula itu, wiyumer iluhim dan berfirmanlah Allah jihiur wa Di sini dalam aktivitas penciptaan itu Allah menciptakan segala sesuatu dengan firmannya dan rohnya. Roh Allah itulah hayat ilahi yang memberi hidup dan menyuruhkan hidup pada ciptaan. Dan firman Allah itulah yang mewujudkan kehendak Allah menjadi kenyataan jadi maka jadilah. Itu Tritunggal. Wah, wah, sangat menarik tentang Tritunggal, tentang keesaan Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi, Pak Bambang akan menjelaskan kepada kita sekalian, uh, supaya kita di waktu ini bisa punya hati yang menyembah dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, kita bisa mengasihi Allah. Kalau kita juga memahami dan mengenal Allah yang seutuhnya, itu silahkan, yeah. Pak. Iya, yeah. uh, saya teringat pada seorang penyair, namanya Khalil Gibran. Kalau Gibran itu menulis banyak sekali buku-buku uh, hmm. uh, sastra ya, hmm. yang sangat terkenal di seluruh dunia ini. Salah satu bukunya yang berjudul Yesua Ibnul Insan, Yesus Sang Anak Manusia hmm. dalam bahasa Inggris Jesus the Son of Man. Tetapi dia juga menulis satu uh, kisah uh, yang berjudul Iram Datul Imat, Iram Kota yang Berbenteng-Benteng. Dan ini menarik hmm. karena di situ Gibran berkata. Kulla ilaha illallah wa la illallah wa kun masikian. Katakanlah la ilaha illallah tidak ada ilah selain Allah. Dan tidak ada sesuatu pun kecuali Allah dan jadilah pengikut Kristus. Wah ini bisa subversi ini. Kalau kita lihat dalam konteks budaya Indonesia padahal. Karena memang Gibran itu seorang Kristen Arab. Dia seorang anggota gereja Maronit di Libanon. Dan kita tahu Libanon itu adalah satu-satunya negara Kristen yang satu-satunya eh, negara Arab, jadi negara nasional negara Arab yang mayoritas memang Kristen. Nah, kenapa Gibran mengatakan seperti itu? Karena dia seorang Kristiani. Maka kalau dia orang Arab sekaligus ya memang kata la ilaha illallah itu memang ada dalam Injil bahasa Arab. Mm -hmm. Kalau kita melihat misalnya di dalam eh, 1 Korintus pasal 8 ayat 4 itu ada ungkapan wa la ilaha illallahul akad tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Sehingga hukum yang terutama yang tadi saya sebutkan di dalam e, kitab Taurat itu kalau kita perhatikan Yesus membenarkan itu dan tidak tidak mengubah itu. Sekalipun e, demikian maka gereja purba mendalami siapakah Kristus yang sebenarnya itu. Di satu pihak orang Yahudi tidak memahami siapa Kristus, makanya dia mengatakan ketika Yesus berkata, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Itu penegasan dia, karena dia tidak memahami Abraham melihat hariku dan ia bersuka karena ia telah melihatnya. Lu kok Abraham bisa melihat darimu, memang engkau ini siapa? Lalu dia mengatakan penegasan seperti itu. Tapi karena orang Yahudi memandang Yesus itu pada sosok fisik, yaitu wujud turun firman menjadi manusia itu padahal yang dimaksud Yesus dengan sebelum Abraham jadi aku ada ini dia sebagai sang firman yang kekal bersama-sama Allah dan firman itu sendiri adalah Allah. Sehingga sekali lagi Tritunggal itu tidak sedang membahas tentang kebagaimana keberapaan Allah karena memang konteks masyarakat Israel waktu itu kan bukan masyarakat yang politeis hmm. tapi masyarakat yang sangat strik memandang keesaan Tuhan. Nah, Kristus itu sendiri adalah firman Allah dalam wujud ilahinya sebagai sang firman itulah firman itu adalah allah saya bisa berikan contoh begini ya. untuk keterbat contoh ini tentu tidak sempurna betul ya. misalnya pikiran saya bersama-sama dengan saya dan roh saya ya. nah ketika pikiran saya uh, keluar jadi diri saya kata-kata saya dalam perkataan ya? dalam perkataan saya kan keluar dari diri saya kemudian direkam oleh televisi ini dan disiarkan di seluruh Indonesia mungkin misalnya setiap orang akan tahu gambar saya sekaligus pikiran-pikiran saya yang keluar jadi kata-kata. Seorang teman mengatakan, mana Pak Bambang, oh, Pak Bambang yang pakai baju e, coklat itu. Padahal itu kan hakikatnya bukan saya, tapi itu penjelmaan diri saya. Sebelum pikiran saya keluar menjadi kata-kata, pikiran saya sudah ada dalam diri saya. Kalau misalnya keping visi itu rusak, pikiran saya tidak ikut rusak. Karena pikiran saya ini meninggalkan diri saya keluar dari diri saya tapi sekaligus tetap berada dalam diri saya keluar dari saya tanpa meninggalkan diri saya karena itu memahami Allah tidak bisa dipahami secara logika matematik jadi tadi Allah tetap utuh tetap esa iya. tapi yang Bapak ilustrasikan iya Kristus iya. Yesus datang sebagai Firman Allah sebagai Firman ya Allah itu. nah oleh karena itu kalau di dalam pengakuan iman gereja Purba uh -huh. Kanun Al Iman itu dikatakan uh, dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Uh -huh. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan tidak diciptakan. Uh -huh. Mana ada orang lahir dari Bapak kan nggak ada. Yeah, yeah, Artinya yeah, bahwa memang yeah. Tuhan itu tidak beranak secara fisik. Yeah, yeah, yeah. Nah, eh, dikatakan lahir tapi tidak tercipta. Karena sebelum firman itu keluar dari diri Allah untuk menyatakan siapa Allah, Firman itu sudah menetap dalam diri Tuhan sebelum pikiran saya keluar jadi kata-kata, pikiran saya sudah bersama-sama dengan saya. Nah dengan demikian kenapa kok Yesus mati kalau dia itu adalah eh, apa itu firman Allah yang adalah Allah? Kematian itu tidak pernah melanda firman Allah, tapi kematian itu melanda pada tubuh kemanusiaan Yesus. Maka dalam Alkitab dikatakan 1 Petrus pasal 3 18, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ya seperti kalau buku saya rusak, buku saya itu benda mati sayangnya ya. Buku saya kalau dianggap penjelmaan pikiran saya. Kalau kertasnya rusak kan saya tidak ikut rusak. Pikiran saya kan tetap utuh. Lah kalau manusia aja bisa diungkapkan dalam dimensi yang begitu kompleks apalagi Tuhan. Saya kira itu. Ya ya. Benar-benar kita uh, tidak bisa bawa kemahakuasaan dia apa saja dapat terjadi. Ya apa saja bisa terjadi tetapi Logis berfikirnya ya, memang sangat logis karena memahami Tuhan tuh ya harus memakai bahasa yang bukan fisik tapi metafisik, bukan matematik tetapi teologis. Teologis itu kan transendental, tidak bisa yeah. satu Tuhan disamakan dengan satu kelereng kan? Yeah. Kalau misalnya, duh. Waktu Yesus itu disalibkan, apakah dia mati? Lu, dia memang mati sebagai manusia memang. Manusia. Tapi di surga tinggal berapa lu? Yang satu dengan Allah itu bukan fisik kemanusiaan Yesus, yang satu dengan pikiran dengan saya bukan kertas buku saya, tetapi pikiran saya, kan begitu? Jadi di surga tinggal berapa ya? Tentu ini pertanyaan yang tidak bisa membedakan antara ilmu matematika dan ilmu teologi. karena kalau dikatakan misalnya Tuhan menyertai. Orang yang beriman, berapa jumlah orang yang beriman di Jakarta? Kalau katakanlah ada 100 ribu orang yang beriman, di 100 ribu tempat yang berbeda, Tuhan beserta dengan 100 ribu, apakah Tuhan jadi 100 ribu kan? Tidak, <laughs> nah saya kira itu, jadi perbedaan antara logika teologi iya, dan iya. logika dan, matematika. Uh, banyak orang berpikir, wah, dia, uh, apa manusia berarti dosa, tapi Manalakan -Man bilang bahwa dia dijadikan dosa karena kita. Iya. Waktu dia menerima penghukuman kutuk itu ya Pak ya? Ya, Alkitab sekaligus menegaskan bahwa dia pada waktu yang singkat dibuat lebih rendah dari para malaikat. Kapan waktu yang singkat dalam bahasa aslinya itu braksuti. Waktu yang singkat ini ketika firman menjadi manusia tadi. Nah, di dalam tubuh kemanusiaan yang sementara, yang terbatas, itulah dia mengalami menanggung apa yang seharusnya kita tanggung, itulah wujud daripada kasih ilahi sebetulnya. Kalau dulu Adam yang berdosa kan kita tidak ikut-ikut berdosa, iya, kenapa iya, iya. kita ikut menuai buahnya? Kita di dunia ikut sengsara, padahal kan mestinya kita diciptakan dengan planning keabadian. Ketika Adam berdosa, kenapa kita ikut-ikut merasakan sengsaranya kehidupan di dunia ini? Nah, kalau dulu kita dihukum karena satu orang mengalami kesalahan, melakukan kesalahan, Sekarang. maka demi keadilan Tuhan, gitu. oleh satu orang yang benar, kita juga nah, dibenarkan. Jadi, kita. sebetulnya cocok dengan keadilan ilahi kalau kita lihat dari segi Allah itu adil. Ya, Allah itu adil, tapi juga kasih. Ya, ya. Ya, ya, ya. Dan inilah dimensi yang luar biasa yang perlu dicermati untuk masa Natal ini, bahwa dia adalah Allah yang adil, dia tahu apa saja yang kita lakukan. Tapi dia juga dengan kemurahannya, dengan grace anugerahnya, dia mengasihi kita tanpa batas juga. Iya, ya, iya. Sehingga uh, kalau Yesus sebagai manusia, dia memang Mesti bisa, bisa memang. berdoa kepada bapaknya hmm. karena hmm. tadi itu, Pak, ya. Yeah, iya, tetapi iya. dia adalah Allah itu sendiri. Hmm. Sehingga uh, kalau kita memahami keesaan Allah hmm. dan keunikan Yesus, maka... Kita akan mengerti kepada siapa kita berbakti dan melayani, supaya tidak menimbulkan bahasa yang salah paham. Firman Allah itu telah menjadi manusia. Firman Allah itu adalah sepenuhnya Allah. Ketika Dia menjadi manusia, kemanusiaannya itu lahir dari Bunda Maria. Nah, Maria dipilih oleh Tuhan, karena itu dikatakan: "Terpujilah engkau di antara semua perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu." Buah tubuh Maria itu Yesus, jadi dalam dimensi kesementaraan manusia Yesus adalah anaknya Maria, uh -uh. Ibnu Maryam. Uh -uh. Tetapi sebagai firman Allah Alkitab mengatakan, "Kalau Allah itu bapamu, kamu pasti mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Yohanes pasal 8 ayat 42. Dia yang keluar dari Allah kan tidak mungkin daging dan darah. Yeah. Allah itu roh, Allah itu gaib, Allah itu bukan fisik, bukan badan. Maka yang keluar dari wujud Allah itulah firman Allah. Nah, maka dikatakan yang dia sepenuhnya Allah itu bukan menunjuk pada manusia Yesus tapi menunjuk kepada firman Allah yang adalah Allah. Dan dia menjadi manusia sepenuhnya manusia sebagai putra Maryam. Saya kira tidak sulit dipahami dengan logika dan akal sehat. Dan e, karena Yesus selama dalam hidupnya dia tidak berbuat dosa sehingga memang pada akhirnya Allah sangat menyiapkan dia meninggikan dia di atas segala Allah ya. Pak. Men, ya, karena uh, dia tidak berbuat dosa, dan itu tampak di dalam Kitab Surat Ibrani dan juga Surat Filipi, maka Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan, sebagai penguasa, bukan dalam pengertian ilah atau ilohim, sebagai penguasa uh, apa itu dan Kristus. Nah, karena dia tidak berdosa, maka dia bisa mewakili uh, apa itu manusia untuk kembali dilayakkan di hadapan Tuhan yang Maha Suci. Karena kalau kita tidak suci, tidak bisa ketemu dengan yang Maha Suci, maka Kristus datang dengan mencontohkan, memberikan teladan, bahkan dia melibatkan seluruh manusia untuk suci, maka dia menebus manusia. Jadi bina menebus itu maknanya seperti itu. Bapak Ibu yang saya kasihi luar biasa, uraian dari Pak Bambang kiranya kita diberkati dan tetap bersama kami Pak Bambang akan menyimpulkan hari ini tentang Allah yang Esa yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Saudara mungkin ada di antara kita yang bertanya, Allah itu Esa, tetapi saudara mungkin membaca dalam Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 21 dan kedua, waktu Yesus memulai mulai pelayanan dan dia dibaptis oleh Yohanes maka dikatakan langit terbuka Allah berfirman lalu nampak Roh Kudus seperti burung merpati Yesus ada ada di, di, di Sungai Yordan di, di gimana Jordan. Pak Bama? Jadi seolah-olah terpisah. Iya gitu, terpisah begitu. Ya. Ya. Uh, kita harus bisa membedakan uh, apa ini trinitas dalam pengertian hakiki jadi hakikat Allah di mana Allah firman dan rohnya itu satu dan trinitas di dalam penampaan yaitu di dalam ekonomi kalau kita melihat bahwa burung merpati itu kan bukan roh kudus mm -hmm. itu kan simbol kehadiran roh kudus itu yang namanya teofani penampakan ilahi sebab roh kudus tidak hanya muncul dalam bentuk burung merpati mm -hmm. simbolnya di dalam kisah rasul ketika peristiwa pentakosta itu dia Lid dalam bentuk api. lidah lidah api mm -hmm. e, roh itu juga berarti ruah angin mm -hmm. jadi artinya kemaha Besaran dan ketidakterbatasan Tuhan itu, ketika dipahami di dalam bahasa manusia yang terikat dengan ruang dan waktu yang terbatas, dia maka dikatakan teofani penampakan Allah. Jadi, yang satu dengan firman, yang satu dengan Allah, dan rohnya itu bukan wujud nuzul atau wujud Yesus ketika turun ke dunia atau bukan wujud teofani roh kudus dalam bentuk burung merpati tapi firman Allah yang bersama-sama dengan Allah bersama dengan rohnya saya kira itu jadi yang yang kelihatan terpisah itu teofani roh kudus bukan roh kudus yang dalam kekekalan itu begitu juga yang dibaptis itu fisik kemanusiaan Yesus dan siapa yang kelihatan itu hendaklah anak itu kau sebut Yesus karena dia yang akan menyelamatkan umatnya Anak, laki-laki itu Padahal Tuhan itu beyond gender Tidak, iya, tidak iya. berjenis kelamin kan iya, iya, iya. Nah itulah sebabnya maka kalau di Gereja-gereja timur maka Disebut e, berdoanya itu Demi nama Bapa dan Putra Dan roh kudus yaitu Allah yang esa Bismillah ni warhil kudus Al ilahu wakil Wah puji Tuhan Pak ya. sangat jelas sekali Kita berdoa dan ada nomor-nomor Telepon kalau Bapak Ibu berdoa, ingin didoakan, kontak kami. Kami melayani saudara dalam This is your time. Mari kita berdoa sejenak saudara. Bapak surga, terima kasih dalam nama Yesus. Kami lebih mengerti dan kami mau belajar di masa damai, masa natal ini supaya kami memberkati dan jadi berkat buat banyak orang di sekitar kami. Tuhan, terima kasih karena engkau mewahyukan dirimu Begitu hebat, begitu luas, namun dapat dimengerti oleh kami yang sangat sederhana. Terima kasih untuk kehadiranmu dalam nama Yesus. Amin.